Selamat malam pemirsa, 5 orang anggota kawanan pencuri spesialis penjebol pipa BBM milik Pertamina berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat. Dari kelima pelaku, satu diantaranya merupakan oknum anggota Polsek 4 Ilir Palembang berpangkat Ajun Inspektur 1. Kelima anggota kawanan pencuri BBM ini dibekuk di sejumlah lokasi di Jawa Barat. Pelaku yang berasal dari Palembang, Karawang, dan Indramayu ini kerap melakukan aksi pencurian BBM dengan modus menjebol pipa penyalur BBM yang berada di Desa Legok, Kecamatan Loh Bener, dan Desa Pangkalan, Kecamatan Losarang. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah peralatan yang digunakan untuk menjebol pipa BBM dan 2 buah unit kendaraan operasional. Wakapolres Indramayu Komisaris Dasmin Ginting mengatakan dari kelima pelaku turut terlibat salah seorang oknum anggota Polri berpangkat Aibtu dari Polsek 4 Ilir Palembang. Menurut Wakapolres, para pelaku ini memiliki tugas masing-masing dalam melakukan aksi penjebolan pipa penyalur BBM. Para pelaku terancam kurungan 8 tahun penjara karena telah melakukan perusakan terhadap aset negara dan pencurian dengan pemberatan.